Musyawarah Daerah Luar Biasa atau Musdalub untuk memilih ketua baru periode 2019-2024 yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau DPD HNSI Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu 19 Januari 2019 dinilai cacat hukum. Sebanyak 3 pengurus DPC HNSI yang telah dedimisioner menjelang penyelenggaraan Musdalub tersebut menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah melanggar ADRT organisasi. Ketiga DPC adalah Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga dengan jumlah sekitar 37 orang. Mereka mendatangi Musdalub yang diselenggarakan di Batam meskipun tidak diundang. Wakil Ketua DPC HNSI Kabupaten Natuna yang dedimisioner, Bukhari, mengatakan Musdalub tersebut telah melanggar pasal 14, 15, dan 16 anggaran dasar organisasi. Dengan tanpa alasan yang jelas, semua pengurus di tiga kabupaten dedimisioner menjelang pelaksanaan Musdalub, mereka diintimidasi untuk mendukung calon tunggal Awang Herman untuk menjadi ketua DPW HNSI Kepri. Bahkan menurutnya, sebelumnya DPC HNSI Kabupaten Bintan juga akan didemisioner. Namun akibat diintimidasi, akhirnya mereka mengikut kehendak pengurus di DPW Kepri. Yang diundang hanya DPC yang karakter yang ditunjuk oleh mereka. Dan 2-3 hari ini dibentuk. Nah, itu yang kita anggap cacat hukum tadi. Artinya kita menginginkan supaya Musdalub ini berjalan sesuai dengan aturan, Bang. Itu yang kita inginkan. Terus biarkan kandidat-kandidat yang lain yang mau muncul, silakan. Bermain kita, bagus. Main cantik kita, ya. Kita memilih yang terbaik, putra Kepri yang terbaik. Tadi kita cara pemilihan yang begini, maksud kita menggiring seseorang gitu. Ini yang kita inginkan. Dan juga itu ada intimidasi ke DPC itu. DPC yang masih aktif itu. Oh, seperti apa, harus, Pak? Ya, harus pilih. Kalau tidak, kami ganti lagi. Menanggapi hal tersebut, Ketua PLT DPD HNSI Provinsi Kepri, Anton Leonard, mengatakan Musdalub yang digelar hari ini sah dan sesuai dengan ADRT organisasi yang berlaku sekarang. Tiga kabupaten telah didemisioner karena telah habis masa baktinya dan belum menyelenggarakan musyawarah di tingkat cabang untuk melakukan penggantian kepengurusan. Yang berhak untuk hadir di situ adalah sesuai dengan SK, ya, yang punya SK. Itu yang menjadi kesepakatan, dan itu sepakatan semua tadi, dan sudah kita ketok. SK yang mana, Pak? Katanya ada yang demisioner, Pak. Ada yang baru. Yang demisioner itu karena, jadi gini, DPC itu kewajibannya itu melakukan muscap untuk memilih ketua baru. Apabila tidak ada melakukan muscap, maka sesuai dengan tanggal periodenya, dia berakhir menjadi demisioner. Musdalub HNSI Kepri yang selesai pada hari ini telah menetapkan calon tunggal Awang Herman sebagai ketua DPD HNSI Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2019-2024. Namun pengurus demisioner DPC ketiga kabupaten mengatakan akan menggugat Musdalub melalui jalur hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.